Bagaimana jika seandainya Ahok tidak dihukum oleh penegak hukum, bahkan sampai diikut sertakan dalam pilkada gubernur, tiba-tiba ada umat Islam yang nekat untuk membunuhnya atau menghukum Ahok? Bagaimana hukumnya? Allahu'alam. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah silakan lakukan, enggak. Gitu kan? Tetapi juga saya tidak bisa mengatakan oh enggak boleh. Saya enggak ngerti, saya enggak bisa mengatakan hukum di sini. Poinnya, gitu kan? Karena ini adalah memang satu penistaan. Harusnya pemerintah kita sudah bisa membaca. Enggak usah lihat jumlah pendemo. Cukup dia sebagai presiden kita sebagai seorang muslim, menterinya banyak yang muslim, harus paham. Ini agama Anda muslim, Islam sedang dihina seperti ini enggak boleh. Walaupun dia bilang dia bercanda, pada saat itu orang-orang pada ketawa semua, yang ketawa itu enggak ngerti, gitu kan? Coba dia bicara di depannya para ulama. Hah? Udah selesai urusannya itu, kan? Untung bukan di depan saya itu ngomong ya. La haula wala quwata illa billah.